ini dimohon untuk duduk. Bicara Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Mariana Aristiawati MLI, yang terhormat Ketua Matakin Provinsi DKI Jakarta, Ibu Lim Liliani Lontoh MAG, yang terhormat Ketua Umum Imam Besar Forum Betawi Rembuk, Bapak Kyai Haji Lutfi Hakim, serta hadirin dan jamaah sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini bersama kita kembali hadir di sini dalam rangka mengikuti rangkaian acara kegiatan seminar moderasi beragama lintas agama menebar kebajikan bagi sesama. Terakhir selanjutnya yaitu laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Suparno MT.MH. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wete Tung Tien. Yang terhormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Saiful Rahmat Dasuki SIB MSI. Yang terhormat Berbicara Menteri Agama Republik Indonesia Ibu Ana Hasbi. Yang terhormat Ketua Majelis Tinggi Ama Konghucu Provinsi DKI Jakarta Ibu Wense Liliani Lontoh. Yang terhormat Ketua Umum Forum Betawi Rembuk Bapak Kyai Haji Lutfi Hakim. Yang kami hormati para tokoh agama, para rohaniwan, para penyuluh, para peserta yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama dari juru bicara Kementerian Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Ibu Mariana Aristiawati MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wete Tung Tien. Lulus. Sekarang lulus juga. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Agama, Pak Saiful Rahmat Dasuki, yang saya hormati juga Ibu Lili, Ketua Matakin, yang saya hormati Ketua Forum Betawi Rembuk, Ketua Panitia, Bapak Ibu hadirin sekalian. Segala puji bagi Tuhan semesta alam sehingga kita semua bisa hadir di acara orientasi kelompok moderasi beragama yang merupakan acara terakhir dari rangkaian orientasi moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu Kementerian Agama. Rangkaian acara moderasi beragama oleh Pusdindik Konghucu ini sudah dimulai di Kelenteng Jakarta Barat, lalu disusul di Jakarta Selatan, lalu Jakarta Utara, Sulawesi Selatan juga ada, DKI Jakarta, dan sekarang adalah acara yang ke-6 dan acara yang terakhir tapi di tahun ini ya, gitu, untuk pelopor moderasi beragama ini. Dan semua giat ini terus dibersamai oleh Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen. Gitu ya. Dan ini merupakan bukti dari komitmen Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan layanan agama yang setara untuk seluruh umat beragama di Indonesia. Gitu. Jadi kami memandang perlu gitu, pendidikan moderasi beragama di semua agama
sehingga nantinya akan terjalin kerukunan seperti yang dicita-citakan. Sebagai bentuk lain dari peningkatan moderasi beragama, Kementerian Agama tahun lalu sudah menggolkan Perpres nomor 58 tahun 2023. Seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu, jadi moderasi beragama nanti ke depan ini akan diperluas di kementerian dan lembaga lainnya. Ini artinya Bapak Ibu yang menjadi bagian dari Kementerian Agama harus bersiap-siap menjadi pemimpin dalam hal moderasi dan toleransi. Dan saya yakin Bapak Ibu ke depan nanti bisa melaksanakan ini karena moderasi beragama ini program yang sudah dilakukan selama 5 tahun terakhir ya. Umat untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan. Jadi kalau Bapak Ibu dengar itu komitmen kami itu pada Kepala Pusat Pembimbingan dan Pendidikan Agama Kokonjo Bapak Dr. Haji Susari MA. Sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dan arahan sekaligus dimohon membuka acara kegiatan moderasi beragama oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia kepada Bapak Haji Saiful Rahmat Dasuki SIP MSI, kami persilakan. Long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wek Pek Tung Tien. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Agama Konghucu, Bapak Haji Dr. Susari MA, yang saya hormati tenaga ahli Menteri Agama sekaligus juru bicara Ibu Mariana Hasbi, yang saya hormati Kabid Pendidikan Konghucu Bapak Suparno sekaligus panitia atau panitia, yang saya muliakan Ketua Umum Imam Besar Forum Betawi Rempuk Bapak Dr. Kiai Haji Lutfi Hakim MA, yang saya hormati Kepala Ketua Matakin DKI Jakarta Ibu Liliana Lontoh, yang saya hormati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, anak Betawi sedang asmara. Iya. Anak Betawi sedang asmara. Pergi ngapel ke Jakarta Utara. Dengan adanya moderasi beragama, perbedaan bukan jadi masalah. Dari Cakung pergi wisata. Bang Rojak lagi makan ruah semangka. Mana Ojak? Bang Ojak lagi makan buah semangka. Jangan ribut urusan beda agama. Lebih baik tebar kebajikan bagi sesama. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan berkahnya, dengan kasihnya, kita dapat silaturahmi, kita dapat hadir pada pagi menjelang siang hari ini dalam rangka kegiatan moderasi beragama lintas agama menebar kebajikan bagi sesama yang diselenggarakan oleh Pusbimdik Konghucu. Mudah-mudahan acara ini meneguhkan kembali, menggelorakan kembali semangat kita dalam rangka untuk menjaga moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pada hakikatnya moderasi beragama bukanlah hal baru di kita, di negara kita atau di masyarakat kita. Nanti mungkin Kiai Lutfi akan mengupas lebih dalam lagi terkait dengan moderasi beragama khususnya di DKI Jakarta ini.
Bagi kita, masyarakat yang sudah terbiasa dengan keanekaragaman dan sudah terbiasa dengan gotong royong, sudah terbiasa dengan saling membantu, moderasi beragama ini pada hakikatnya sudah kita jalankan, sudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jauh sebelum kita lahir, bahkan leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita sudah menjalankan apa yang namanya moderasi beragama. Mungkin saat itu belum dikenal bahwa ini adalah moderasi beragama. Tapi prakteknya mereka sudah lakukan, prakteknya mereka sudah contohkan kepada kita semua. Di abad 12 ketika kerajaan Majapahit berdiri dan berkuasa, yang kerajaannya ini sampai ke wilayah Champa atau ke wilayah daratan Indochina sana, Vietnam, Laos, Kamboja dan sebagainya. Kerajaan Majapahit sudah mengenal sebuah tata negara, yaitu mengatur kehidupan negara. Dalam kitab Sutasoma yang dibuat oleh Empu Tantular itu ada kitab yang namanya Negara Kertagama. Dalam kitab Negara Kertagama itu ada sebuah konsep bermasyarakat yang mengandung ajaran-ajaran yang sehari ini kita sedang gelorakan, yaitu moderasi beragama. Apa konsep tersebut? Konsep tersebut adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika. Di abad tersebut, di Kerajaan Majapahit sudah mengakui adanya perbedaan-perbedaan di masyarakat. Sudah mengakui adanya keanekaragaman-keanekaragaman latar belakang yang berbeda di masyarakat. Sehingga konsep Bhinneka Tunggal Ika inilah yang menginspirasi juga para pendiri bangsa kita menggambarkan negara Republik Indonesia ini. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika itu membuktikan bahwa pada hakikatnya kita sudah saling menghargai. Pada hakikatnya kita sudah saling memahami bahwa kita berbeda. Tapi perbedaan bukan menjadi sesuatu yang harus ditarik menjadi sebuah pertentangan. Tapi karena kita sadar kita berbeda, akhirnya kita menarik perbedaan itu menjadi sebuah titik temu. Titik temunya itu adalah kesadaran kita yang ada di Kementerian Agama sudah memahami dan mempraktekkan apa menjadi, bahkan menjadi duta-duta moderasi beragama di seluruh lapisan masyarakat. Cukup menggembirakan hari ini, indeks kerukunan umat beragama di setiap provinsi juga naik, termasuk di DKI Jakarta ini. Artinya program moderasi beragama di internal Kementerian Agama ini sudah cukup berhasil. Kami main ke kali. Saya ucapkan salam kebajikan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Akhir kata. Baik, terima kasih yang menyampaikan kepada Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang telah Yang Mulia Pak Jiseng Kongzi Cincai. Kami dapat kerja 2, 3. Coba ntar foto dulu, Pak. Lima sama.